Halo Bapak Ibu, pemirsa, E Wisdom Channel, AWI Channel dari Aruna Virjolo Kito Official Channel. Terima kasih boleh terus bersama-sama kita belajar dengan baik. Saya percaya bahwa bila berkat Tuhan yang limpah dalam pelajaran ini boleh diterima. Pada waktu yang kemarin, beberapa minggu yang lalu, saya melihat bahwa ternyata dalam tayangan itu ada sebuah kebijakan dipasang iklan di sana. Saya sudah. Berkomunikasi dengan tim, dan kami berusaha agar tidak akan ada tayangan lagi iklan di tengah pelajaran, karena saya tahu akan sangat mengganggu dan mungkin akan membuat fokus kita terdistraksi. Tetapi ke depan, saya percaya bahwa selama pelajaran, sebaiknya kita akan bersihkan, tidak ada iklan di sana, biarlah itu ada di depan atau di belakang saja, dan biarlah bapak ibu bisa tetap menonton dengan lancar. Puji nama Tuhan. Dan dalam kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa tahun ini 2021 ada empat bulan yang berisi hari Minggu tuh lima kali. Kan biasanya hari Minggu tuh ada empat kali dalam sebulan. Tetapi bulan Januari, Mei, Agustus dan Oktober ada hari Minggunya lima. Dan pada hari Minggu yang kelima, jadi setahun ada empat kali, AW Channel akan menayangkan sebuah khotbah pada hari Minggu karena saya percaya ada orang yang mungkin ibadah online-nya cuma sebentar. Ada juga yang mungkin hari Minggu itu oh, punya waktu yang begitu banyak dan masih haus untuk mendapatkan firman Tuhan, masih ingin belajar lebih banyak untuk sebuah khotbah-khotbah yang mungkin tidak terlalu berat dalam pelajaran tapi khotbah hari mingguan. Nah, saya percaya Bapak Ibu Anda bisa mengakses kembali AW Channel di hari Minggu yang biasa kita tayang pada hari Kamis pagi. Tetapi pada tanggal 31 Januari 2021 akan tayang hari Minggu. Nanti pada bulan Mei, Agus, Oktober juga tayang pada minggu yang terakhir di hari Minggu. Saya percaya biarlah kita sama-sama boleh beribadah, mendengar firman Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan, dan Anda dan saya juga diberkati dengan ini semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu, berapa pihak semua yang sudah membantu doa saya tidak bisa tahu Bapak Ibu, tapi saya percaya doa tidak pernah akan sia-sia. Terima kasih buat daya yang sudah dipakai untuk mendukung kami, untuk tenaga yang sudah diberikan untuk mendukung kami, untuk dana. Ada banyak orang yang saya kenal, ada banyak orang yang saya cuma tahu nama, bahkan ada yang saya tidak pernah tahu namanya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tahu melihat kita semua di tempat ini. Biarlah berkat yang berlimpah boleh Tuhan berikan kepada semua para pemirsa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam sejahtera, sukacita, senantiasa. Sampai bertemu pada 31 Januari hari Minggu untuk sebuah ibadah hari Minggu pagi. Saya percaya bahwa tetap pada hari Kamis setiap minggu kita akan belajar banyak hal seperti yang Tuhan singkapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa mengucap syukur. Shalom! Salam sekalian, senang kali berjumpa dengan Anda. Saya percaya bahwa kita terus belajar hal-hal yang baru, dan hari ini kita melanjutkan seri tentang pengangkatan dan pernikahan anak domba. Saya percaya bahwa cerita soal pengangkatan sudah banyak sekali dibahas. Kita memulai dengan doa, Bapak di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, memberkati berlimpah-limpah semua yang menonton pengajaran hari ini dengan anugerah yang besar. Roh Kudus menuntun kami supaya kami boleh lebih banyak mengerti isi hati Tuhan dan turunan ke depan supaya kami tidak salah melangkah. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkata amin. Selesai Tuhan, yuk kita lihat. Bicara soal pengangkatan, nah ini saya akan mulai sebentar dengan dasar-dasar. Misalnya, <tuh> pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan datang ke muka bumi tiga kali. Yang pertama adalah Natal. Dan saya percaya Anda sudah mengerti Pak, kapan sih Pak waktunya Natal? Nah ini Alkitab tidak menjelaskan kapan Natal, eh, tanggalnya berapa. Tapi kalau kita bisa mencari tahu, mengulik terutama dari eh, Kitab Injil, kita bisa menemukan dua atau tiga alternatif. Pastinya Pak tidak bisa, ada dua atau tiga alternatif. Nah seolah Tuhan Tuhan eh, alternatif pertama tentu saja eh, bisa berimbas kepada dampak endingnya Desember, nah, Natal itu Desember. Tapi juga bisa alternatif kedua jatuhnya bisa sekitar bulan Agustus. Kalau ada waktu yang baik, kapan-kapan kita akan bahas. Hari ini, tuan rata yang pertama, Natal. Sebagai bayi lahir, Juru Selamat telah lahir. Yang kedua adalah Rapture, Rapturo, Harpazo bahasa Yunaninya, bahasa Latin Rapturo itu adalah bicara mengenai keterangkatan atau pengangkatan. Orang sering, sering mengatakan pengangkatan. Tetapi yang ketiga adalah peristiwa yang namanya adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pak, ini tiga pak. Kenapa jadi dua ya pak? Second to dua. Ya, saya juga tahu bahwa second to dua. Masalahnya utama adalah kita tahu bahwa kaki Tuhan Yesus menginjakan di bumi itu cuma yang ini sama yang ini. Kaki Tuhan tidak menginjakan di bumi yang ini. Karena di sini Tuhan ada di angkasa, kita masuk ke awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Tuhan tidak di awan ya. Tuhan ada di angkasa, kita masuk ke awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi yang pertama Natal menginjakan kaki di bumi, yang kedua injak kaki di Bukit Zaitun. Nah, yang ini kaki nggak injak bumi, jadi hitungnya cuma dua. Saya percaya bahwa cerita yang tengah ini, ini menjadi sebuah pertanyaan sebetulnya. Apakah peristiwa kedua dan ketiga ini adalah satu peristiwa dengan dua nama berbeda? atau dua peristiwa yang terjadi yang bisa mungkin mungkin akan terjadi pada waktu yang bersamaan. Mana yang betul? Nah, jadi kita akan bahas dasar-dasar dulu Bapak Ibu karena untuk membahas akhir zaman saya percaya bahwa ada banyak hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah kalau kita bahas akhir zaman terutama dengan pengangkatan saya percaya bahwa kita juga harus melihat ini yang namanya adalah Alkitab atau ayat-ayat Alkitab di Firman Tuhan yang kedua, kita harus melihat yang namanya fakta yang terjadi saat ini. Yang ketiga, kita lihat yang namanya sejarah atau history. Yang keempat, namanya adalah tafsir atau ilham Roh Kudus. Nah, ini juga harus berjalan beriringan. Karena kalau ini cuma ada satu atau dua, akan mengurangi kualitasnya. Saya percaya Bapak Ibu bukanlah orang pertama yang baru mendengar soal pengangkatan. Anda sudah dengar ini berkali-kali, baik secara lewat seminar, khotbah ataupun mendengar. Mendengarnya juga macam-macam, bisa yang pembelajaran yang lengkap, bisa yang cuma sambil lalu, pendapatnya macam-macam, ada yang pro dan kontra. Tapi saya percaya bahwa kita harus sama-sama dulu membagi yang seperti ini. Jadi contohnya adalah apakah Alkitab ada tidak ayat-ayat yang menjelaskan di sana? Bagaimana dengan kisah sejarahnya terjadi apa tidak? Karena saya percaya bahwa Alkitab itu uh, bukan cuma love story dan life story tapi juga history harus benar nggak boleh salah itu. Nah yang ketiga adalah faktanya masih terjadi nggak sampai hari ini itu. Dan ingat ada bagian tafsir nah kalau ini udah ilham roh ini gitu nah kalau cuma hanya berdasarkan ilham roh tentu saja kualitasnya tidak akan sekuat kalau empat ini berjalan semuanya oleh karena itu kita lihat dulu yuk kenapa sih yang namanya pengangkatan ini menjadi satu yang dipertanyakan bukan cuma kapan terjadinya atau perkiraan terjadinya tapi juga teologinya sendiri saya tuhan kita lihat beberapa pandangan yang eksis hari ini Terkait dengan pengangkatan, saya belum membuka ayat Firman Tuhan. Kita membahas dulu. Jadi, yang pertama itu kita masuk dulu yang namanya Kerajaan Seribu Tahun. Ini ada Kerajaan Seribu Tahun. Seribu tahun ini janji yang ada di Firman Tuhan. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah. Yang membuat perbedaan-perbedaan soal pendapat rapture dan akhir zaman itu adalah tentang seribu tahun ini. Seribu tahun ini eksis atau tidak, ada atau tidak. Kata "seribu" ditulis dengan kata "milenium", jadi "milenium". Yuk, kita lihat pandangan yang pertama bahwa. Tuhan lahir di sini, gitu ya. Lalu tentu saja kalau Tuhan lahir, yang namanya iblis itu akan diikat. Tetapi terjadilah e, pembatasan itu muncullah pertarungan antara gelap dan terang, baik dan buruk, pasukan sorga dan pasukan neraka, pasukan kuasa gelap. Jadi terjadi Gitu ya. Istilah pasukan neraka memang tidak ada, ya. Pasukan sorga, orang bilang itu kan bahasa kita, tapi kita tahulah arti yang kita pakai. Jadi, ada yang percaya bahwa seribu tahun ini sebenarnya cuma ide, bahwa terjadi pertentangan antara di sisi Tuhan dan sisi kuasa gelap itu bukan benar-benar ada, tidak, tidak, itu benar, bukan benar ada, tapi adalah merupakan sebuah peristiwa angan-angan atau sebuah ide bahwa itu simbol saja. Jadi sebetulnya simbolnya tidak pernah ada seribu tahun itu. Itu cuma simbol. Tapi kelak uh, Tuhan akan datang. Nah, orang-orang atau pihak-pihak yang mengatakan bahwa seribu tahun ini uh, cuma sekedar ide, angan-angan, itu cuma simbol sih sebetulnya, bukan asli gitu. Nah, orang itu disebut dengan nama penganut pendapat A milenium. A itu tidak artinya, Uh, Gama artinya perbuatan buruk, agama tidak berbuat buruk. Nah, agama itu mengajarkan yang baik harusnya. Nah, kata milenium ini berarti tidak menganggap milenium sebagai sebuah letter lock yang terjadi. Itu adalah pendapat dari beberapa orang penganut milenium. Nah, tapi juga ada yang kedua adalah penganut Tuhan lahir di sini dan yang namanya milenium seribu tahun. Itu ada, ya itu zaman sekarang ini. Tapi kelak Tuhan akan datang. Gitu. Jadi seribu tahun itu ya sekarang ini. Tuhan lahir, ada pembatasan terhadap uh, kuasa gelap atas muka bumi ini. Dan seribu tahun ini adalah seribu tahun yang sedang berjalan hari ini. Sekarang hari inilah seribu tahun. Di mana gereja bisa berkembang, gereja bisa beribadah dengan baik, di mana ada keleluasan di sana, nama Tuhan disebarkan, eh, menyembah, memuji, diizinkan walaupun ada berapa tentangan. Tetapi perkembangan itulah disebut dengan nama milenium, kerajaan di mana umat Tuhan itu boleh hidup dengan baik seribu tahun. Dan mereka percaya bahwa nanti Tuhan akan datang setelah masa seribu tahun, yang konsepnya ada seribu tahun itu ada, tetapi memang itu adanya hari ini. Jadi, bukan letter luck seribu, ya, bukan letter luck seribu. Kalau ini mengatakan bahwa itu cuma sebuah ide saja. Kalau ini benar-benar ada, tapi tidak letter luck seribu, tapi sebuah periode. Nah, peristiwa itu Tuhan datangnya setelah masa seribu tahun ini, sebagai sebuah masa. Nah, orang yang berpandangan seperti ini mengatakan itu adalah post milenium. Post, jadi Tuhan datang setelah post seribu. Kalau ini Tuhan datang, tidak ada urusannya dengan milenium. Nah, di dua pandangan ini Anda tidak melihat rapture. Apa artinya? Dibahas, ada denominasi-denominasi yang membahas soal retcher, ada yang membahas soal ee, selentingan soal pengangkatan gerakan Tuhan kedua kali. Tapi pengajaran kuat intinya, penjelasan detailnya itu tidak muncul. Jadi, bahkan tidak dibahas. Tolong ingat Bapak Ibu kalau saya menyebutkan sebuah denominasi bukan berarti letter betul-betul seperti itu. Karena sekarang ini orang tuh progresif. Jadi bisa jadi Uh, mungkin dia ada di denominasi tertentu, tapi pola pikir atau pengajarannya agak sedikit berbeda, karena zaman sekarang bapak ibu sudah banyak sekali campur campur, progresif sekali. Nah, dua ini ada di denominasi, saya tidak terbatas dengan itu, itu adalah di uh, Katolik Roma, Lutheran. Kalau anda lihat uh, Lutheran, kemudian anda lihat Methodist, nah itu ada, ada di situ semua tuh, uh, situasinya ada di situ. Jadi reform di sana Ada di sini. Tapi juga ada di sini. Jadi dua ini terbagi. Bisa juga ada di situ reform, ada uh, Calvinis, kemudian ada Lutheran, ada Methodist tadi, Rom Katolik, bisa di dua tempat ini. Dibahas nggak? Mungkin dibahas di beberapa tempat. Tapi memang uh, kedalaman untuk menggalinya atau ketersebaran berita atau pengajarannya tidak banyak dibahas di situ. Nah, yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhan lahir ini ada yang namanya seribu tahun. Dan seribu tahunnya itu adalah letter luck. Seribu betul itu. Seribu betul. Nah, Tuhan datang kapan? Tuhan datang pokoknya sebelum seribu tahun. Kan Tuhan tinggal sini naik ke atas nih Tuhan nih. Nah, Kapan Tuhan kembali? Ya di antara ini. Gitu, di antara itu. Bebas yang mana? Pokoknya sebelum seribu. Nah, tempat Tuhan datang di sini itu terbagi-bagi. Nah, kalau Anda percaya bahwa Tuhan datang sebelum seribu, Anda berarti penganut pre millenium Sebelum seribu. Nah orang-orang uh, evangelical ada di sini, pentakosta ada di sini, karismatik ada di sini. Jadi sekarang kembali dalam channel ini saya uh, kembali ingatkan bahwa Bapak Ibu saya memberikan sebuah informasi kepada Anda. Anda sekarang boleh berpikir, menggali, karena ingat bola tanggung Bapak Ibu. Jadi Anda harus belajar kembali, ikut, Anda mau percaya yang mana, gitu loh. Dan saya percaya bahwa seorang tuh ngambil keputusan dalam kehidupan itu nggak boleh dengan pertimbangan yang sumir loh, yang sederhana loh. Harus mikir, menimbang-nimbang ke depan, uh, risiko-risikonya, dampak-dampaknya, maju ke depan perkembangannya. Jadi bukan cuma feedback value tapi ada future value-nya. Anda kalau ngambil sebuah keputusan Anda harus melihat yang lampau tapi juga melihat future value ke depan. Pak. Alkitab toh Pak kan semuanya berarti ingat bahwa ini kita nggak bicara keselamatan loh Bapak Ibu ini bicara mengenai situasi yang namanya apokalipse. apo artinya uh, menyingkapkan sebuah tabir apokalips menyingkapkan sebuah tabir makanya namanya adalah wahyu pertanyaannya adalah kapan sih kita menyingkapkan tabir pernikahan mempelai pria membuka cadar mempelai perempuan apokalips peristiwa apa lagi pak ya penglihatan juga bisa tapi satu satunya peristiwa yang paling gampang dilihat dalam sebuah uh, tradisi Yahudi kapan yang namanya apokalips terjadi adalah pada saat mempelai pria bertemu tanpa cadar dengan mempelai perempuan itu gambarannya oke okay. anda penganut premilinium kalau anda percaya Tuhan akan datang sebelum seribu di mana seribunya adalah letter luck. Kalau di sini seribu tahunnya adalah betul ada, tapi mengambangkan sebuah periode yang lama. Kalau di sini seribu tahunnya cuma sebuah angan, ide. Jadi itu cuma pertentangan antara baik dan jahat. Sehingga di sini rapture tidak terlalu dibahas, karena yang penting adalah Tuhan datang. Yang penting Tuhan datang. Janji Tuhan datang, tidak ada gereja Kristen yang menolak. Kenapa? Itu adalah kredo. Dan dari situ dia akan mengadili orang hidup dan mati. Itu kredo, jadi kalau Anda dengar, itu semua percaya Tuhan akan datang. Pertanyaannya, datangnya itu kapan? Nah, di sini, di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini, gitu. bisa itu Bapak Ibu. Ya, jadi ini macam-macam. Di premium ini, kemudian terbagilah menjadi tiga pendapat. Jadi, tiga pendapat lagi. Yang pertama adalah, "Tuhan itu akan datang tepat saatnya, atau sedikit sekali perbedaannya, tepat seribu tahun." Dia datang untuk mendirikan kerajaan seribu tahun. Rapture-nya di mana? Rapture-nya terjadi tepat atau berbeda sedikit, jadi angkat turun lagi. Itu pengajaran rapture akan ada di sini, kuat sekali rapture. Kalau di sini ya disebutkan mungkin, diajarkan masih mungkin, tapi kalau digali dengan secara luas, agak sedikit jarang. Nah, yang ini ada rapture. Apabila rapture-nya... Di sini pertanyaannya, kalau gitu penentunya jangan seribu dong, Pak, karena kan di depan harus ada peristiwa. Ini peristiwa apa namanya? Oke, kalau begitu berkembanglah sebuah pengajaran yang namanya ini menjadi tribulasi. Kata "tribulasi" saya pikir bahwa kita harus menyamakan dulu persepsi, karena kadang-kadang jangan-jangan kita ini berdebat atau mungkin saling menyalahkan karena perbedaan termin. Saya percaya bahwa Kristen itu mengalami aniaya. Anda mau kasih bahasa apa aniaya? Persekusi, gitu ya. Kalau Kristen gak dianiaya, bagaimana jadi Kristen? Karena gini, Tuhan ditolak, rasul-rasul ditolak, kita pasti ditolak. Jadi tolong Anda harus memberikan sebuah definisi terjemahan bahasa Indonesia yang tepat untuk tribulasi. Kalau Anda bilang di penganiayaan, kelihatannya agak sedikit salah. Kenapa? Karena Kristen dianiaya. Pernahkah Anda bawa Alkitab ke gereja kemudian Anda dimaki orang? Gereja dibakar? Atau gereja ibadah dihalangi? Itu sebuah aniaya. Atau jangan-jangan dalam kehidupan Anda hanya karena Anda pegang iman Anda kepada Tuhan Yesus, Anda nggak naik pangkat, nggak terima proyek. Nah, itu juga sebuah aniaya. Tapi itu bukan tribulasi, itu persekusi. Pak, kalau yang namanya digebukin, Pak, torture. <torture> Tribulasi itu apa? Kesesakan. Masa kesusahan. Yang diyakini sangat terkait dengan kehadiran, penguasaan, era, rejim, antikristus. Nah, jadi ada di sini. Berapa lama tuh Pak? 7 tahun. Pak, bukankah antikris cuma nanti akan membuat uh, masalah di tiga setengah tahun yang terakhir? Iya, tapi kan nggak ada tiba-tiba. Antikris muncul begitu tanpa persiapan di masa sebelumnya. Ada antikristus, antikristos, ada antikristi, ada dua antikristus kan? Tipenya antikristos dan antikristi. Antikristi adalah lembaga uh, organisasinya, armadanya, orang-orangnya, persiapannya, semuanya ada di situ. Ya, antikristos adalah orangnya. Nah, Bapak Ibu, yuk kita lihat sebentar. Jadi, kalau percaya bahwa sudah melewati tribulasi, kesesakan, wah dihabisin lah pokoknya di sini. Terus tiba-tiba Tuhan datang, naik, rapture, dan turun lagi. Itu namanya adalah historic pre millenium Atau yang kita kenal, Anda kenal dengan nama post Tribulation Rapture. Diangkat setelah mengalami kesesakan. Historic Pre-Millennium. Tuhan datang setelah. Maaf, Historic Pre. Tuhan datang sebelum seribu tahun. Tetapi dengan pola pikir historik. Masa lalu. Yang kedua adalah. Waduh, kalau di sini saya nggak siap, Pak. Kalau begitu begini saja, ada pandangan kedua mengatakan, ya ini kan dibagi masa tujuh tahun, ada yang namanya masa murka Tuhan yang besar, kesusahan sama kesusahan besar, dibagi dua. Kalau yang itu. Jadi intinya ini namanya menjadi murka. Masa kesesakan besar tuh namanya murka mereka membagi tribulasi jadi dua, masa tribulasi, kesusahan dan kesusahan besar. Oleh karena itu, karena murkanya di sini ada yang berpandangan rapture akan terjadi, pengangkatan terjadi, itu adalah tetap Tuhan datang di sini yang kedua kali, tetapi akan ada pengangkatan itu sebelum murka. Jadi mungkin di sini. Mungkin juga di sini. Mungkin juga di sini. Mungkin juga di sini. Jadi namanya adalah pre rapture. Pengangkatan sebelum murka Tuhan. Itu bisa di sini. Pre rapture ini sering dikenal dengan nama mid tribulation rapture. Pengangkatan di tengah masa tribulasi, nah ini sebetulnya, kalau namanya berubah menjadi ini, itu sebetulnya bisa dibagi. Ada dua bagian, kalau Bapak Ibu lihat, dibagi dua bagian. Apa itu, Pak? Yang pertama adalah kalau dia adanya di daerah sini, ini, 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 itu namanya semuanya pre-ref, bahkan sebetulnya yang warna merah ini pun ini pun ini juga pre-ref sebetulnya kan sebelum murka. Gitu ya. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Sebelum murka jadi sebetulnya yang ini pun termasuk sebelum murka. Tapi memang ada yang punya pendapat yaitu adalah yang ketiga. Ini kedua, ini ketiga. Yaitu pengangkatan terjadi sebelum seluruh tribulasi namanya pre tribulation rapture pre tribulation rapture rapture sebelum masa tribulasi. Nah, ini dikenal dengan nama lain adalah dispensasional pre millennium. Dispensasional pre millennium. Pada intinya, mereka membagi apa yang terjadi pada orang Kristen dan orang Yahudi dua peristiwa berbeda. Rumit ya Bapak Ibu ya. <laughs> Bayangkan, kadang-kadang kita berdebat untuk hal-hal di sini tanpa pernah memahami setiap arti katanya. Dan ini menjadi sulit karena kadang-kadang hanya karena kata orang, kata orang, kata orang menjadi repot. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menggali lagi, membaca lagi, mengulik kembali. Sekarang sudah tersebar banyak uh, informasi-informasi, materi-materi untuk kita bisa baca. Nah, ini tiga Bapak Ibu. Jadi, bisa nggak? Ini termasuk ini pak? Bisa aja. Tapi kan namanya diganti ya. Jadi nama sekarang adalah pre tribulation, mid tribulation, dan post tribulation rapture dengan nama yang terkenal sekarang adalah dispensational uh, premillennium atau historic premillennium atau yang namanya pre rapture. Sampai sini. Nah ini biasanya ada pada orang-orang karismatik pentakosta. Evangelical ada di sini. Baik, Bapak Ibu, ini apakah semua pasti? Belum tentu. Saya sudah bilang tadi bahwa kebanyakan ada bisa temukan di dominasi tersebut, tapi bukan berarti kemudian lengkap. Belum tentu juga. Ini, Bapak Ibu, soal pengangkatan. Kalau kita mau lebih luas lagi, sebetulnya ya nggak terkait juga teknologi mengenai perkembangan dunia hari ini. Dan yang paling penting adalah pembahasan mengenai kesiapan dari umat Tuhan, gereja, kesiapan umat Tuhan. Dan kita tahu mengenai unity, ini kan adalah uh, fokus penting kalau kita bicara akhir zaman. Berikutnya kita bicara juga mengenai bagaimana peran gereja hari-hari ini sebagai mempelai Kristus yang bukan saja harus mempersembahkan dirinya dengan kudus, masuk sebagai karakter Kristus, buah roh, uh, khotbah di bukit, itu bisa terkait semuanya. Ditambah juga dengan bagaimana amanat agung diselesaikan terkait dengan bicara akhir zaman, itu kan adalah bicara mengenai bahwa Injil Kerajaan akan disebarkan sampai ke ujung muka bumi. Suara Tuhan belum lagi ditambah dengan nubuatan-nubuatan atau pesan-pesan profetik, seperti mimpi penglihatan daripada hamba-hamba Tuhan yang saya percaya ini semua mungkin terkait, dan kalau kita melihat. Apakah cerita ini juga hanya cerita dari Alkitab saja, atau kemudian e, hanya kita bahas hari ini dalam bentuk sebuah pengajaran di gereja, atau ada pesan-pesan lain yang disampaikan dari orang-orang yang tanda kutip "non Kristen"? Bapak Ibu, kita tahu bahwa seluruh orang-orang yang e, spiritual, yang punya spiritualitas yang cukup, bukan saja dari gereja Tuhan, ya, kadang-kadang kita melihat ada. Orang-orang di masa yang lalu yang biasanya suka uh, melihat, menulis, atau uh, melihat ke masa depan, saya percaya bahwa fokus mereka akan kembali satu. Mau percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus berdaulat. Oleh karena itu, semua yang namanya pesan-pesan, penglihatan, semua rama-rama dari yang bentuk yang paling fasik segala macam, apapun, selalu akan masuk bermuara kepada kebesaran Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia adalah Allah semesta alam. Sebuah contoh Bapak Ibu, kalau kita melihat yang percaya kegerakan akhir zaman hari-hari bukan cuma hamba Tuhan orang Kristen, tapi dari kepercayaan yang lain juga ada. Bahkan dari kepercayaan-kepercayaan uh, tradisional itu juga ada. Sebuah contoh kalau kita melihat bahwa Firman Tuhan di bagian kemana-mana disebarkan sampai ke ujung muka bumi. Dan saya percaya menggunakan teknologi hari ini. Setelah masa pandemi, kita melihat bahwa ini jauh lebih intens disampaikan. Dan hal yang menarik, kalau kita bicara mengenai akhir zaman, itu adalah tanda-tandanya. Sebuah contoh bahwa kalau Anda ada jalan tol untuk datang ke Jakarta dari Jawa Tengah mau ke Jakarta, maka Anda akan melihat uh, yang namanya adalah sebuah pelang yang ada di tol itu menunjukkan Jakarta 100 kilometer. Nah, kalau Anda masih melihat Jakarta 100 kilometer, berarti Anda belum sampai ke Jakarta. Anda akan melihat tanda-tanda di tol itu sebagai sebuah signal-signal uh, untuk menunjukkan jalan menuju sampai ke Jakarta. Selama engkau dan saya masih melihat yang namanya signal, tanda-tanda di langit, kelihatannya kita belum tiba pada kesudahannya, tapi semakin kita mendekat, kepada kesudahannya maka tanda itu akan semakin lebih tinggi frekuensinya lebih banyak frekuensinya dan tentu saja kita tahu bahwa kita sudah semakin dekat sampai pada tujuan. Nah, Sesuai Tuhan, kalau kita melihat semua anugerah yang Tuhan boleh terima sampai hari ini oleh kita semua, saya percaya bahwa rahasia-rahasia di Alkitab Tuhan, Firman Tuhan akan disingkap, akan dibuka. Kita membuka firman Tuhan dalam kitab Obaja. Nah karena Obaja ini adalah kitab yang ditulis hanya satu pasal saja, saya tidak pernah mengatakan Obaja satu ya. Tapi langsung Obaja ke uh, 15. Oke, Obaja ke 15. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikian akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Jadi hari Tuhan itu bicara mengenai sebuah penghukuman, ada punishment and reward di sana. Apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa, Anda kalau melihat bangsa-bangsa ke depan, itu Anda bisa melihat ada bangsa Edom di sana, Teman di sana, semua akan ada di situ. Anda bisa lihat ke ayat-ayat sebelumnya. Dikatakan bahwa itu hari yang akan menimpa segala bangsa. Sesuai Tuhan, konotasinya ini bukan sebuah hal yang indah. Konotasinya bukan semua hal yang baik. Ini konotasinya adalah sebuah penghukuman yang akan datang menimpa seluruh muka bumi. Jadi, pertanyaannya, bagaimana cara memandang sebuah akhir zaman, hari Tuhan itu ada dua sisi perspektifnya. Pertama, apakah kita melihat sebagai sebuah penghukuman? Dan betul, akan tiba satu masa nanti, penghukuman akan terjadi atas seluruh muka bumi, tetapi Tuhan sudah menetapkan ada ya bagian ada orang-orang ada kelompok yang tidak akan menerima hukuman atau murka Tuhan. Yang menarik adalah bagi bangsa-bangsa di luar akan terjadi sebuah penghukuman yang menimpa. Hari itu ada banyak kejadian terjadi dan menghancurkan banyak hal. Dan peristiwa ini tentu saja akan terkait nanti dalam pembahasan berikutnya terkait dengan apa yang dipakai, media apa yang dipakai, benda apa yang dipakai untuk penghukuman tersebut kita tahu bahwa uh, para ahli-ahli orang pintar uh, di muka bumi ini para saintis sudah pada tahu bahwa bumi punya masalah berat ke depan dengan benda-benda langit. Tapi kita tidak akan bahas hari itu. Jadi akhir zaman bicara hal yang sangat panjang dan luas sekali. Yang pertama juga bicara tadi mengenai rapture itu sendiri, mengenai hari Tuhan dari dua perspektif dan saya percaya bahwa kita hari ini mengambil dari perspektif yang anak Tuhan, yang Alkitab Gitu. Walaupun ada tokoh-tokoh uh, spiritual di masa lampau yang telah menubuatkan, kalau Anda pernah dulu sebelum bertobat, pernah membaca ramalan-ramalan dari banyak buku, semuanya, kalau Anda membuka hati, karena saya percaya untuk akhir zaman harus membuka hati, untuk kita bisa menyerap dan mengambil apa yang penting. Itu adalah kita melihat bagaimana mereka, tanda kutip, meramalkan segala sesuatu yang anjingnya sudah kita bisa baca dari firman Tuhan. Jadi sebetulnya firman Tuhan adalah catatan yang paling lengkap untuk ke masa depan. Wahyu, penyingkapan terjadi di sana. Jadi membahas mengenai teknologi, ini menarik sekali. Kita sudah ada saat ini di 5G, menjelang 6G ke depan, sudah ada nih. Kemudian kita melihat mengenai robotik, artificial intelligence, dan pola digitalisasi yang ada di muka bumi semuanya. Semuanya mengacu tertulis seperti apa yang di, di Alkitab ada. Walaupun Alkitab tidak serta-merta dengan apa eksplisit menyebutkan, tapi saya percaya bahwa itu salah satu bagian dari penjelasan akhir zaman yang begitu panjang lebar. Dan saya berdoa Bapak Ibu waktu mendengar ini tidak menjadi pusing. Buka hati saja kita akan lihat beberapa hal. Yang penting ingat adalah ada bagian-bagian untuk menyusun dari sebuah kekuatan penyusunan yang baik. Kita harus melihat dari berbagai macam sisi. Nah, tadi sudah disebutkan, ya, banyak apa uh, unsur-unsurnya, banyak tematiknya, dan ini semua, ini semua, misalnya, adalah bagian cerita akhir zaman. Ini semua, jadi saya percaya, bapak ibu bisa melihat basicnya. Oke, okay, kita lanjutkan. Baik. Nah, saya biarkan begini saja supaya Bapak Ibu bisa nanti melihat-lihat lagi. Kita akan masuk yang menarik. Oke, kita akan membuka Firman Tuhan dalam kisah yang ketiga. Firman Tuhan kita buka kisah yang ketiga, kisah Rasul yang ketiga, ayat ke-19 sampai ke-21, kisah Rasul yang ketiga. Ayat 19 sampai 21. Karena itu sadarlah bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan menetangkan waktu kelegaan, the time of refreshing, dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti difirmankan Allah dengan peran nabi-nabi yang kudus pada zaman dahulu. Jawab Tuhan. Kristus tidak selama lamanya ada di sorga. Tidak. Kita berkata bahwa Kristus ada di sorga sampai waktu pemulihan. Dan saya berdoa Bapak Ibu mengerti sampai waktu pemulihan. Nah pemulihan harus terjadi dalam kehidupan ini. Kalau kita membahas yang namanya uh, persembahan dari orang magi, orang majus, orang magus, yaitu adalah emas, kemenyan, dan mur, itu melambangkan Tuhan sebagai raja, emas, menyan sebagai seorang imam karena dia imam besar kita pengantara